Dinas Olahraga Percepatan Implementasi Budaya Electrifying Lifestyle PLN UID Jawa Barat nyorang kolaborasi jeung mangpirang pihak anu ngokolakeun kagiatan Jabar Smile Smart Electric Green Lifestyle Festival anu dipaju di Kiara Arta Park Kota Bandung. Jabar Smile Festival teh mangrupa tarekah PLN bikin ngurangan emisi karbon keur ngahontal karbon netral dina taun 2060. Salah saji tarekah ngurangan emisi karbon dilakonan PLN pikeun ngahontal target karbon netral dina taun 2060. Salah sajina ngagiatkeun masyarakat pikeun aub secara aktif make energi basis listrik. Selaku ketak nyata ngajug-jug eta transisi energi teh PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Barat nyorang kolaborasi jeung mangpirang pihak anu ngokolakeun kegiatan Jabar Smile Festival anu dilaksanakeun di Kiara Arta Park Kota Bandung. General Manager PLN UID Jawa Barat Agung Nugraha nandeskeun eta Jabar Smile atawa Smile Smart Electric Green Lifestyle Festival teh perlu terus nyorang inovasi turta ngalegaan ambahan kolaborasi. Dina eta kesempatan teh PLN ngalegaan kolaborasi jeung opat mitra anyar nyata Grab Indonesia, PT PP Persero TBK, PT Bank Tabungan Negara Persero TBK jeung PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Kendaraan listrik nasional ini bukan hanya program PLN saja ya, jadi program pemerintah terutama termasuk dengan Ibu Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik SPKL itu di samping disediakan oleh PLN, kemudian oleh pemilik merek juga oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Pak, kalau PLN sendiri Pak, kesiapan dari listriknya sendiri Pak, mungkin kan dayanya kan nanti akan bertambah. Ya, kan? Jadi alhamdulillah sebetulnya kalau daya mampu dari ketersediaan listrik di PLN Unit Jawa Barat ini cukup melimpah ya. Cadangan kami saat ini sudah sekitar 40% ya. Jadi kami perhitungkan kendaraan listrik maupun peralatan listrik yang lain yang masuk itu insya Allah tidak ada masalah. Sajroning kitu Kepala Dinas ESDM Jabar Ain Syadiah nembrakeun apresiasi jeung pangrojongna ka PLN anu geus ngokolakeun kegiatan Jabar Smile Festival. Jabar Smile. Jadi ini adalah suatu program yang menurut saya suatu inovasi dan inisiasi yang luar biasa. Jadi bagaimana kita kemudian mengajak masyarakat untuk beralih begitu ya dalam kehidupannya sehari-hari dengan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih hijau. Karena yang seperti tadi saya sampaikan, saat ini kondisi bumi itu tidak baik-baik saja begitu ya. Bahwa sudah terjadi pemanasan global, perubahan iklim, kemudian cadangan minyak juga sudah menurun tentunya. Saat inilah kita harus mulai beralih begitu ya kepada menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Kaitannya dengan kendaraan listrik, betul tadi disampaikan oleh Pak GM bahwa ini adalah program nasional. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah selaras begitu ya apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PLN UID Jabar khususnya. Dan insya Allah ini sudah kita inisiasi sebenarnya mulai dari tahun 2020 ya Pak GM ya. Dan seperti juga tadi saya sampaikan, PR besar juga dari penggunaan kendaraan listrik ini adalah infrastruktur. Dan tadi infrastruktur ini juga merupakan memang secara regulasi adalah tanggung jawab PLN, tapi tentunya kita bersama-sama mendukung untuk bisa menyiapkan dan masyarakat merasa nyaman dan yakin. Program Jabar Smile mangrupa inovasi PLN Jabar anu rukun gawe jeung mangpirang pihak kawas produsen kompor induksi, air fryer, kendaraan listrik, EV charger, serta produk jeung jasa sejena anu ngarojong ekosistem smart green lifestyle di Jawa Barat. Yohana Kurniawan, Bandung TV.